Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di YouTube Mama Rizky. Karena SJ Libol sekarang tuh lagi viral banget di mana-mana, kali ini aku bakalan bikin es capcin tapi bentuknya jelly ball seperti ini. Tentunya unik banget, teman-teman bisa coba buat ide jualan di rumah ataupun buat tajil saat buka puasa. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, aku bakalan bikin jelly yang cincaunya dulu. Kita masukkan 5 bungkus Nutrija rasa cincau, kemasan kecil ya, atau kemasan 10 gram. Untuk gula pasirnya, tambahkan sebanyak 200 gram. Lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Sebelum ditambahkan dengan bahan cair, untuk bahan kering diaduk dulu hingga rata. Kalau bahan keringnya sudah rata, sekarang tinggal kita tuangkan 2 liter air. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tinggal nyalakan kompor dan masak sampai mendidih menggunakan api sedang. Setelah larutan jelly mendidih seperti ini, aduk beberapa saat supaya uap panasnya berkurang. Nah, kalau udah berkurang uap panasnya seperti ini, kemudian aku bakalan takar dulu sekitar 370 ml larutan jelly. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam gelas takar. Kalau sudah, sekarang tinggal kita siapkan cetakan jelly ball. Ini ada 33 lubang ukuran jumbo ya. Nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi video. Jadi buat teman-teman yang mau beli, tinggal langsung klik aja linknya ya. Kita tuangkan sampai penuh ke dalam cetakan seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal ditutup sambil ditekan-tekan sampai si jelinya ini sedikit keluar ya, teman-teman. Nah, sampai agak keluar seperti ini, ditekan-tekannya harus agak kuat. Kemudian kita takar kembali larutan jelly dan tuangkan ke dalam cetakan jelly ball seperti ini sampai penuh. Begitu seterusnya sampai seluruh larutan jellynya habis ya teman-teman. Tinggal ditutup sampai padat banget. Ditutupnya ini harus agak kuat sampai keluar si jellynya seperti ini. Nah, ini yang terakhir. Jadi totalnya kita bakal dapat 5 cetakan ya. Kalau udah selesai, ini bisa disisihkan dulu, tunggu sampai si jelinya mengeras atau sampai benar-benar set. Nah, sekarang siapkan 1 renceng atau 10 pieces kopi Good Day rasa cappuccino. Kalau mau pakai kopi yang lain, kesukaan kalian juga boleh. Lalu masukkan ke dalam wadah yang ukurannya tuh besar. Kenapa harus pakai wadah yang sangat besar? Karena nanti kuahnya banyak banget ya. Jadi kalian harus persiapkan wadah yang ukurannya besar. Dan jangan lupa masukkan juga beserta coklat bubuknya yang terdapat atau tertempel di kemasan si kopinya. Selanjutnya, masukkan 250 gram gula pasir. Dan sekarang tinggal kita tuangkan 1 liter air panas yang benar-benar mendidih. Dan aduk sampai gulanya benar-benar larut. Dan sampai semua bahannya tercampur rata. Pastikan kalau gulanya sudah benar-benar larut. Lalu masukkan dengan setengah kaleng susu kental manis, boleh menggunakan merek apa aja ya, bebas banget. Terus tinggal diaduk rata lagi.
Kalau sudah rata, sekarang tinggal kita tuangkan air matang. Di sini aku pakai 1 liter air matang. Nah, aduk semuanya sampai rata. Kalau kuahnya sudah jadi, kemudian sisihkan sebentar. Nah, sekarang kita ambil jeli cincau tadi yang sudah mengeras atau udah set. Kemudian buka cetakannya kayak gini, siapkan wadah dan kita keluarkan dari cetakan. Biar lebih gampang ngeluarin jelly ball-nya, teman-teman bisa ikutin yang di video ya. Aku pakai tusukan sate kayak gini. Jadi jauh lebih praktis dan juga lebih gampang. Nah, kita keluarkan semuanya, semua jelly cincau dari cetakan. Dan ini dia udah selesai. Siapkan kuah dan juga jelly ball. Lalu untuk cupnya aku pakai 14 oz cup oval dan untuk es batunya masukkan sekitar 3/4 atau kalau mau ditimbang sekitar 100 gram es batu ya. Kemudian masukkan jeli cincaunya sebanyak 10 pieces. Nah, kalau sudah tinggal kita tuangkan kuah kopi tadi. Nah, teman-teman, kalau buat jualan, kuah kopinya bisa ditakar ya, biar hasilnya sama, kurang lebih sekitar 150 ml. Untuk cup ukuran 14 oz ya. Dan di sini aku pakai cup oval. Untuk es batunya 100 gram per cup. Lalu untuk jelly ball cincaunya 10 pieces. Nah, sekarang tinggal kita tuangkan dengan kuah kopi tadi. Dan ini dia es capcin jelly ball sudah jadi. Minuman kekinian yang lagi viral banget tahun sekarang, kalian wajib coba. Kalau biasanya kita minum capcin tapi jelinya diserut, kali ini jelinya bentuk bulat kayak gini, unik banget, belum ada yang jual. Rasanya udah pasti segar dan enak ya tentunya. Cocok nih buat dijadikan ide jualan tajil untuk buka puasa. Nah, itu dia resep kali ini. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Kita ketemu lagi di resep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.